nggak kenal sama dia. Oh, iya dia ini pacar saya, Pak. Dorong lagi dorong. Tuh, wah, tiga. Siapa lagi yang nelfon? Ayang. Kuat ya, Ayang. Ya, halo, Ayang. Halo, Ayang. Udah sampai rumah? Ini, Ayang. Aku masih di jalan. Motor aku mogok lagi. Aku habis dorong motor. Hah? Kan tadi udah di servis. Kok bisa mogok lagi sih? Iya, tapi ini bukan perkara tadi habis di servis, Yang. Ternyata tadi pas aku cek, bensinnya habis. Oh, aku pakai lupa lagi si bensin. Jadi ya udah, terpaksa ujung-ujungnya ya aku harus dorong ini motor ke tempat pom bensin atau enggak warung yang jual bensin eceran gitu loh, Yang. Ya ampun, Yang. Udah malam, pasti capek ya? Ah, enggak ada kata capek. Enggak usah ngomong enggak deh. Ntar dikirim lagi ke Singapura gimana? Kamu tuh perhatian banget, takut kehilangan aku ya? Apaan sih, kok malah ngeledek? Oh, jadi Juliet sekarang tuh bucin banget ya? Ayang kerupuk kulit, aku yakin nanti pas pementasan teater, kamu pasti bisa memerankan karakter Juliet itu dengan perfect. Dan kamu tuh bisa ini loh, kelihatan gitu loh cinta matinya sama aku tuh, yang aku jadi mainnya jadi Romeo. Pasti bagus banget ya pasti. Udah deh, gak usah bercandanya. Udah, sekarang kamu di mana biar aku susulin? Aku di jalan, udah gak usah susulin, kenapa? Mau bantu dorong motornya lah. Ah, perhatian banget sih Ayang kerupuk kulit. Aku seneng banget tahu kamu perhatiin. Tapi aku serius, sayang. Gak usah, udah biar aku aja ya. Yang penting tuh doa aja dari kamu sama semangat. Doa apa emangnya? Doanya kalau hubungan kita tuh akan terus berlanjut, tidak akan pernah putus apapun yang terjadi. Amin. Semoga kita nggak bakal putus sampai kapanpun ya, Yang. Amin. Ya udah kalau gitu, Ayang kerupuk kulit, Ayang botol kecapnya mau dorong motor dulu boleh? Ada Ayang. Oke. Dah. Lagi dimatiin lagi. Lo bilang I love you. Mana sih? Kayak gitu, santai aja kali. Nggak nyangka ya, nggak percaya kalau foto ini foto papanya Michelle gitu. Ya, nggak nyangka ya. Aduh, berarti Mas selama ini tuh belum paham banget siapa Preti. Mas, Preti ini bisa melakukan apa aja termasuk cari manusia ini, papanya Michelle. Saya bener-bener nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya Madam Preti melakukan itu semua? Sebenarnya maunya apa sih Madam Preti? Maunya banyak. Tapi kali ini cuma pengen satu, ngasih tahu ke Mas Roy kalau papanya si Michelle ini ternyata bentar lagi mau keluar dari penjara loh. Terus dia bilang sama Preti, sebentar lagi aku akan keluar dan aku akan balas dendam ke Michelle dan Mila. Udah, cukup Madam Preti. Bener, ngomong gitu. Cukup Madam Preti. Madam Preti pikir saya akan kepancing dan gertakan Madam Preti seperti ini. Hah? Sekarang lebih baik, sudah. Madam Preti pergi aja dari sini, ya. Tapi Mas harus ingat satu hal ya, Preti itu nggak pernah main-main sama ucapannya. Dan yang terpenting lagi, Mas harus hati-hati karena aku bisa ngelakuin apa aja, termasuk ngasih alamat ke cowok ini, alamatnya Mila dan Michelle. Ini tuh betul-betul bingung sekali dengan sikapnya Nona Bella ini. Padahal kemarin di perkampungan di tengah hutan itu, Nona Bella kan peluk-peluk Beta toh.
Tapi kenapa seharian ini Nona Bella jutek sekali sama Beta? Oh, pastinya ada sesuatu toh. Sampai Nona Bella itu bisa berubah seperti ini. Sabar dulu. Atau jangan-jangan Beta ini ada buat kesalahan yang gak sengaja. Sampai akhirnya Nona Bella itu marah sama Beta toh. Mending Beta harus minta maaf sama Nona Bella toh. Karena jujur ya, Beta ini betul-betul tidak sanggup sekali untuk marah dengan Nona Bella. Oke. Semoga coklat yang Beta bawa malam ini buat Nona Bella bisa meluluhkan hatinya Nona. Nona Bella. Ya ampun, Mama. Sakit tau. Iya, Nona. Aduh. Mas, pegang. Mama ngapain sih kesini? Nyebelin banget. Oh, kepala gue bencong. Aduh, Mama. Nona Bella. Maafin Beta ya. Apa-apa? Iya, Nona. Lo ngapain kesini? Cepetan jawab, ih. Iya, jadi Nona Bella, Beta datang kesini tuh. Beta mau tanya sama Nona Bella. Beta ini ada salah apa sama Nona Bella sampai Nona Bella bisa marah sama Beta begini. Jujur, Nona. Beta ini tuh paling kepikiran sekali. Dan itu buat Beta gak bisa tidur, Nona. Kasian banget Nadif, gue jadi ngerasa jahat banget deh sama dia. Padahal selama ini dia baik banget sama gue. Kenapa juga sih gue harus ngorbanin Nadif? Tapi gue harus gimana dong? Gue juga gak mau cari masalah sama Arin. Mobilnya Madam Preti. Kok ada di sini? Apa Madam Preti baru aja ngancam papa lagi? Tapi rahasianya Michelle kan udah kebongkar. Gak mungkin dong dia ngancam papa pakai rahasia Michelle lagi. Udah pulang kamu? Udah. Oh ya, Pak, tadi kok ada mobilnya Madam Preti. Madam Preti habis kesini, Pak. Jangan-jangan Rifki ketemu sama Madam Preti. Aku harus hati-hati bicara sama Rifki. Soalnya tadi aku pas mau nyampe rumah, aku lihat mobilnya Madam Preti habis dari rumah kita. Oh, enggak. Enggak kesini kok Madam Preti mau ngapain juga dia datang sini. Soalnya kan rahasia Michelle udah terbongkar. Mungkin kebetulan dia lewat sini aja. Atau kamu salah lihat kali? Apa mungkin gue yang salah lihat ya tadi? Maafin papa. Papa terpaksa gak jujur sama kamu. Karena papa gak mau kamu terbebani dengan masalah Michelle. Ah, udahlah, Ki. Kamu gak usah mikirin hal yang gak penting. Ah, gimana persaminya? Seru gak? Seru gak seru sih. Oh, kenapa? Ya, jadi pas acara persami kemarin itu, Michelle sempat hilang, Pak. Ya, sama Arin, sama Bella. Jadi kita semua pada panik, khawatir, kita cari Michelle, dan akhirnya ketemu sih, untungnya. Ya, jadi acara seperti jurit malam, gitu-gitu tuh jadi nggak jadi, gara-gara kejadian Michelle hilang. Oh, sayang banget dong. Ya, tapi nggak apa-apa, seru juga sih. Ya udah. Kamu udah makan belum? Belum. Nanti aja lah. Abis Rifki bersih-bersih, mandi, udah beres semua, baru nanti makan. Ya udah, sekarang kamu bersih-bersih, terus nanti istirahat dulu. Abis itu makan, ya? Iya, Pak. Masuk ya? Iya. Aku nggak mau melibatkan Rifki dalam masalah ini. Biar urusan Michelle dan ibunya jadi tanggung jawab aku. Sebisa mungkin. Oh, itu... Nona Bella. Aduh, lo itu nggak bisa ngeliat waktu gitu ya, Div, ya? Ini udah malam banget, ngapain lo datang ke sini? Kurang kerjaan banget sih. Gue itu mau istirahat, mending lo pulang. Pulang nggak? Pulang nggak? Pulang!
Nona Bella, Nona, 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 tolong. Tolong dengerin beta kali ini dulu ya. Nona juga kan belum jawab beta punya pertanyaan itu toh. Sebetulnya beta ini ada salah apa? Dan apa yang membuat Nona Bella sampai bisa marah kayak begini ke beta? Udah pokoknya gue maunya lo pulang sekarang. Nah, ih, balik gak? Nona Bella, sabar dulu toh. Beta punya pertanyaan itu kan tadi Nona Bella belum jawab. Sebetulnya beta ini ada salah apa? Dan apa yang buat sampai Nona Bella itu bisa marah kayak beta seperti itu? Enggak, Nif, gue malas denger omongan lo. Mending lo balik sekarang sana. Nona Bella. Nona, tolong maafin beta toh. Mungkin ada hal atau perbuatan yang beta sengaja lakukan buat Nona Bella. Tapi beta mohon Nona Bella jangan marah-marah lagi lah sama beta. Please. Oh iya, ini Nona. Kebetulan beta itu ada bawa coklat. Nona Bella tolong terima ya. Gak perlu. Ini coklat, Nona. Gak perlu. Pulang sekarang. Pulang! Nona Bella, jangan begitulah, Nona. Tolong, Nona. Nona Bella. Ngapain kamu sini? Mau maling ya? Hah? Bapak, ini cuma salah paham saja itu. Beta bukan maling, sumpah. Kalau bukan mau maling, ngapain mindik-mindik di rumah orang? Buka jendela lagi. Gini, Bapak. Jadi, tadi itu beta cuma apa namanya? Sudah, enggak usah banyak alasan. Sekarang ikut saya ke pos. Ayo. Beta ini tuh jujur bukan maling. Sudah, diam. Beta itu cuma ikut ke pos. Pak, Satpam. Pak, Bapak tolong tenang dulu. Ayo. Masa tampan seperti beta ini dibilang maling, Pak. Dia bukan maling, Pak. Itu. Dia bukan maling, Pak. Sudah, Pak. Jangan hidup. Dia bukan maling. Mbak kenal sama dia? Iya, dia ini pacar saya, Pak. Beneran, Mbak. Tadi dia mindik-mindik kayak maling. Buka jendela lagi. Iya, Pak. Biasalah anak muda, Pak. Jadi kita lagi berantem, saya nggak mau bukain pintu gitu, Pak. Ya kan, Mbak? Oh. Ya sudah. Ya kan? Kalau begitu saya minta maaf. Permisi. Iya. Mamai, Nona Bella bilang beta ini pacarnya, Kak. Aduh, ini pasti kode keras dari Nona Bella ini.